Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, kita akan berbagi resep masakan. Sakinai bumbu kacang yang mudah dan enak. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Nonton video ini sampai selesai. Jangan di skip ya. Mari kita mulai memasak. Pertama, siapkan semua bahan-bahan ini. Untuk resep lengkapnya, silahkan cek di deskripsi. Lanjut potong 500 gram daging sapi. Potong seperti bentuk dadu. Kemudian masukkan ke dalam baskom. Lalu kita buat bumbu halus untuk dagingnya. Masukkan 2 ruas lengkuas. Masukkan 2 ruas jahe. Tambahkan 5 siung bawang putih. Beri sedikit minyak goreng. Lalu haluskan. Kemudian masukkan bumbu halus. Beri mentega dan gula merah. Masukkan 1 sendok makan lada. Taburkan 1 sendok makan ketumbar. Aduk-aduk sebentar. Masukkan kecap asin. Tuangkan kecap manis secukupnya. Kemudian, aduk-aduk lagi hingga rata. Lalu marinasi selama 10 menit. Kalau udah selesai dimarinasinya, lanjut kita panggang. Oleskan bumbu marinasi tadi. Panggang satenya sampai matang rata. Berikutnya, kita rebus mie. Siapkan 500 gram mie lidi. Beri sedikit minyak goreng. Rebus sampai mendidih dan matang. Langkah selanjutnya, kita bikin bumbu kacangnya. Masukkan 250 gram kacang tanah. Masukkan 5 butir kemiri. Masukkan 5 cabai merah. 5 siung bawang merah. 20 biji cabai rawit. Tambahkan gula merah. Aduk-aduk hingga rata. Setelah selesai digoreng, masukkan ke dalam chopper. Masukkan 10 gram cabai kering. Tambahkan 100 ml air. Lalu haluskan. Kemudian kita masak bumbunya. Masukkan 2 lembar daun jeruk, 1 lembar daun pandan, masukkan 1 batang serai, 2 ruas lengkuas, 3 lembar daun salam. Aduk-aduk sebentar. Masukkan 1 sendok makan ketumbar. Tambahkan gula merah secukupnya. Beri sedikit garam. Taburkan gula pasir. Masukkan 1 sendok makan saus tiram. 3 sendok makan kecap manis. dan 1 sendok makan kecap asin. Lalu aduk-aduk hingga rata dan masak sampai matang. Setelah bahan siap, pindangkan ke dalam piring, masukkan mie yang sudah direbus tadi. Lalu tuangkan bumbu kacang dan taruh sate di atasnya. Terakhir beri daun bawang dan daun seledri. Sate mie bumbu kacang yang enak dan simple udah jadi. Siap dinikmati dan disajikan bersama keluarga atau cocok juga buat ide jualan Anda. Sekian berbagi resep kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Terima kasih. Nonton video lainnya di channel ini, cek linknya di deskripsi atau klik video di bawah ini. Sampai jumpa di resep berikutnya.